seterusnya, selama kasa seterusnya lapangan ini, kita tahu bahwa di sini adalah tempat utama anak-anak yang mulai membangun mimpinya. Buat Makhluk sendiri yang sekarang udah di timnas, buat Kakak Riki juga yang udah di timnas, ada nggak sih harapan besar ya dari sini, dari tempat ini, dari tempat yang hari-hari anak-anak main tuh bisa nanti mewujudkan mimpi mereka? Yang pertama, yang saya baru bicara juga sama Riki, waktu dia anak kecil, dia main bola gimana? Dia bilang di cuma di jalan, di lapangan kecil, tapi tidak seperti ini. Terus sampai sekarang dia banyak kualitas, tapi tidak ada fasilitas waktu mungkin umur kecil di Papua kan. Terus saya dengan fasilitas ini nanti di mana-mana, semoga di Indonesia, saya berharap ada anak kecil bisa bermimpi lebih besar, punya kualitas lebih besar nanti, dan semoga dia menjadi mimpi juga buat pemain sepak bola. Tapi hanya sepak bola, selain sepak bola, menurut saya belajar banyak hal dengan main bola dengan umur ini. Cuma bukan hanya untuk menjadi pemain bola, tapi juga banyak hal seperti teamwork, seperti disiplin, seperti skill, seperti mindset, seperti komunikasi. Ini semua aset bukan untuk sepak bola aja, tapi juga di hidup nanti. Semoga mereka edukasi itu lebih besar. Dan harapan saya, kalau saya cuma bantu satu orang, satu anak dengan mimpi, dengan menjadi mimpi, saya sudah senang sekali. Semoga di Papua next. Ya. Untuk Kak Harki, gimana melihat klub membuat foundation ini, Kak? Bagi saya memang pembinaan itu penting dari usia dini ya. Saya di sana, di contoh di Papua juga memang jarang ada usia kayak gini, jadi saya pikir ini kesempatan, dan intinya ini jembatan atau batu loncatan untuk anak-anak muda kita meraih impian mereka, bisa menggantikan kita di timnas. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.